Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Toko Kedi ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Yang sedang melakukan aktivitas, semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam beraktivitasnya ya teman-teman. Yang baru menonton channel saya, jangan lupa ya minta dukungannya dengan klik tombol like dan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya ya teman-teman. Biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya yang selanjutnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung aja ya. Kali ini Toko Kedi sedang melakukan proses pembongkaran belanjaan, barang belanjaan, sembako, ciki-cikian ya teman-teman, dan minum-minuman. Belanjanya sih kemarin cuma belum sempat kebongkar kemarinnya, dan jadi baru dibongkar sekarang ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus video saya ya teman-teman sampai selesai ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton channel saya dan mau mengklik video saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau mendukung dan mau mengasih support buat channel saya teman-teman. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih teman-teman. Ini yang bongkar ada 3 orang ya teman-teman. Biar proses pembongkarannya biar cepat ya teman-teman, jadi enak tuh kita bongkarnya tuh bisa. Kalau ini kan apalagi kan bongkar ciki-ciki kan ringan, jadi lebih cepat oper-operannya tuh. Kalau minuman makan agak berat ya, jadi agak lama proses bongkarannya. Oke teman-teman, tonton terus video saya ya teman-teman sampai selesai, biar kalian tahu keseruan proses pembongkarannya ya teman-teman. Dan ini baru hampir mau selesai ya teman-teman, baru setengahnya, setengah tak mobil itu yang baru dibongkar. Jadi setengahnya lagi itu yang baru dibongkar. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi yang baru menonton video saya, jangan lupa minta dukungannya ya teman-teman dengan klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bunyikan juga tombol loncengnya ya teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan video dari saya yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman. Jadi kita tuh kalau melakukan proses pembongkaran barang ya teman-teman, nggak boleh asal atau asal turun barang aja ya teman-teman. Jadi barangnya tuh dalam proses pemanfaatannya tuh harus sama. Misalkan bendera saset ya, harus bendera saset itu satu tumpuk atau berapa tumpuk itu semua
jadi enggak, jangan campur-campur ya. Biar dalam proses pengecekannya tuh kita mudah pengecekan, maupun pengecekan stok, maupun pengecekan nyamain dengan fakturnya, nyamain dengan notanya, jumlahnya sama enggaknya, barangkali kurang gitu. Enak tuh pengecekan itu. Ini udah hampir mau selesai proses pembongkarannya ya teman-teman. Nah, ini tinggal minuman es teler aja yang sedang bongkar ya teman-teman. Nah, ini kurang lebihnya ada 100 karton ya teman-teman, ini minuman es teler ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengikuti video saya sampai selesai ya teman-teman. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih, dan sampai jumpa, sampai ketemu di video yang selanjutnya ya teman-teman. Dadah teman-teman.